Wajib duduk supaya penonton yang di belakang juga bisa menyaksikan pertandingan dengan aman. Hadirin dan penonton yang berbahagia, segera kita saksikan partai ketiga pada pertandingan akbar perayaan Sari Mencakap tahun 2024. Isa bola tangan wasit dengan warna kostum oranye kombinasi hitam dan putih. Dari Bahaya Tani Sadar. Di sebelah kiri wasit dengan warna kostum biru kombinasi emas. Dari Mas sebagai pemain senior ada Mahfud sebagai nomor 9 sebagai asing King atau Rajanya Poli ASEAN sebagai pemain timnas yang sangat luar biasa. Panggil nomor 9, siapa penonton? Siapa penonton? Udin namanya ada Rifan di sana. Rifan nomor punggung 8. Satu asing dengan cepat ganteng sekali. Pemain yang sering mejeng di layar televisi. Mahfud Nur Cahyadi. Selamat datang di katanya telur asin bos Jawa Tengah. Selamat datang. Enak tarkam atau enak perliga bos. Selamat berkenalan. Bang Lijar. Nama pun apa? Denny Oka. Satu tekanan lewat nomor 72 sebagai pemain lokal pride ada Warus. Sementara kembali nomor 26 lewat juragan jersey dan terima kasih jersey yang saya pakai ada Dani Spatulina. Terima kasih banyak lagi biar andalan Mas Beno Rama Pajang nomor 73 dan ada Made Harim juga. Sementara itu pemain daripada Baranya Tanisan Reza masuk namanya jaring nomor 1 lewat nomor 72 ada Surat Panji untuk nomor 11 lewat untuk nomor 10 ada Pras nomor 25. Sementara kembali ada Arif nomor 26 dan Sigit Olimpio. Ini luar biasa pertandingan yang menarik Napalda. Satu tekanan yang akan coba diluncurkan sudah sekarang. Napa pertahanan yang akan diluncurkan bersama beberapa pemain yang sudah malang melintang Napalda. Dan wasit yang bertugas pada pertandingan ketiga kali ini wasit 1 Husni Awani, wasit nasional dibantu wasit 2 Ricky Minas Agassi, wasit nasional. Tunggu pada diri sebagai pegawai segera pada yang berkesiapan selanjutnya di sana.
Kianggung gitu. Mohon informasi untuk paling depan karena kita sama-sama menikmati pertandingan. Sorry guys. Mohon izin. Tiga tower di depan guys. Posisinya paling terdepan. Netap oleh rekan penonton untuk melihat pertandingan segera duduk saja. Ada Republik Indonesia satu atau juragan luar sektor di atas Riva. Satu tekanan kembali mencoba dengan poin. 1-0. Lepas kembali kosong. Serangan yang coba diuncangkan banyak yang mencoba dengan satu serangan. Apa yang terjadi? Lolos kembali masih ada Mas Riva dan angkatan gas. Dan jalan jadi kembali mencoba dengan satu serangan tajam saja. Bertambah menjadi 3-2 saja. Lepas 3-2 angkat silakan menjaga sampaikan Maja Mahfud. Angkatkan lepas ngeleng-seng ke Master Putih. Mohonkan lebih calon apanya kembali tangan yang sudah mulai menganga di atas angkatan. Lewat Mahfud atas beberapa pemain. Satu tekanan kembali kita lihat apa yang terjadi. Lepas angkat Mahfud angkat dari tujuan. Angkat. Lagi kasih paham dan nampak tidak sampai satu kali saja bertambah jinggit. Lepas sekali teman-teman bisa mendobrak lewat siapa yang nomor 3 sebagai pemain senior ada Bang Mahfud tanpa MD 1-2-3 pas. Balas. Satu poin saja kembali mencoba mendobrak nampaknya kembali mencoba dengan satu ancaman yang signifikan. Satu tekanan kembali kita lihat apa terjadi. Lepas pada Mas Rifan angkat ini liga. Teman kembali mencoba mendobrak lewat satu ban depan. Lepas angkat bisa dan gas. Satu kali nampaknya perjalanan. Masanya kata kerja dapat sedang mulai lepas. Bagaimana Bang Rifan keringat saudara yang sudah mulai membasuh muka anda. Lepas kasih panjang. Satu poin saja keringatan bertambah besar. Cepat akurat termasuk apat selesai di otak. Satu poin saja bergeser. Masa pencabut kembali mencoba mendobrak. Nampaknya kembali masih berjumpa pilihan lebih bersama. Lewat siapa di sana angkat. Lepas satu tekan rekan dan jos. Satu angkat dengan cukup jarang. Satu luar biasa saja. Perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan yang coba diincar masih bergerak mundur ke belakang. Lewat nomor 10 ada silah kuntur. Lepas pas kuntur. Angkat ini Mas Ali. Masih berkata berpahayang. Satu kemudian saja bergesek ataupun pertama. 9-4 saja. Sekarang saya kembali 9-4 tampaknya kembali menjebak kubas. Apa yang terjadi? Lepas yang ditunggu angkatan. Yes! Cepat sekali nampaknya sebagai pemain polisi yang coba ambil di satu perjalanan melintas lewat nomor punggung 5. Silakan sadar kembali. Satu pada hari ini kembali mencoba. Satu serangan yang coba diincar angkat. Lepas dan cacar. Kasih panjang angkatan Ripan. Satu menekan di awal saat menjaga yang mematikan cepat kita lewat Ripan. Oke. Satu menekan dan luar biasa. Ikut poligadi. Bim kemarin. Untung kembali mencoba dengan cepat tenang. Angkat dari tujuh dan satu kemudian saja sudah sebarang. Apa kembali mencoba dengan satu serangan yang coba diincar atau ditekan perhatian sesat lewat masuk itu sih
lewat pas kecil mencoba. Ada Mas Trainer angkat tinggi, lagi-lagi dan Mas Rifat. Sedikit sentakan banjir kembali dikirimkan itu angin al. Mungkin saja. Masihkan kembali masih nomor 4 tempatnya kembali mencoba dengan gelar sebut bundar. Lagi-lagi tadi kembali surat demi Oka angka. Dan jalan cari kembali menghasilkan poin pertama saat bersama Mas Tini. Satu ke kanan, atas satu menyebar selesai. Nampak berjalan kembali mencoba nomor 4 dan bergerak mundur. Satu ke kanan, lepas. Lalu penyek saja tidak memasukkan poin untuk tim lawan. Sehingga kelihatan untuk Anda sebagai lebih bertambah mencari. 11-8. Lewat 11-8 nampaknya kembali mencoba. Satu tekanan angkat lepas dan lagi-lagi angkat kembali mencoba. Kasih paham ribuan. Dan kembali kasih paham masih ribuan. Satu tekanan kembali mencoba mendapat lapangnya kembali masih batu. Angkat ke belakang. Lalu sempat awalan ribuan. Wajah si kantin dalam sementara kembali dengan luar biasa nama Sulipan kembali dengan cepitan wajah lewat Nizar satu setter timnas Indonesia yang menyerangkap kembali sebagai setter yang sangat luar biasa dengan coba lepas dan angkat satu menekan atau satu bandu pria sulit sekali dipercaya wajah wajah angkat lepaskan sekarang lewat Mas Rifan bergerak mundur ke belakang satu tekanan kita lihat apa yang terjadi tim ASEAN atau rajanya poli di ASEAN lepas angkat ini mencoba ada Mas Brendan angkat dan cocor masuk ke depan kepada mereka masuk ke depan kepada saja untuk anak Baraya Tanik Sari Reljan lewat sebagai tim tuan rumah. Satu lepas kembali mencoba angkat dengan kering sekat angkatan. Lepas. Angkat lagi angkat. Satu menekan kembali luar biasa. Satu lagi yang kembali mencoba dengan satu serangan mencoba diincar. Dicemas. Karena Rifan yang sama-sama juga yang merupakan anggota Polri. Dengan luar biasa. Masa percobaan dengan ini. Apa yang terjadi Cak Mahfud? Satu perhatikan kembali mencoba mencobaan. Satu tekan angkatan minang. Angkat yang menyebabkan. Satu perhatikan kembali cepat. Bahaya kembali untuk melihat bola melihat apa pun saja. Satu perhatikan saja. Untuk anak-anak perannya. Dan saya raja angkat 16-12 kembali mencoba serangan coba diincar mas. Ada Mas Rifan angkatan sempit. Bahaya sempit tanpa kawalan melaksikan poin untuk sesaat. Lewat nomor 7 nampaknya kembali masih ada apa aja. Oh, selama kunci kembali mencoba mendobrak angkat kebelakang dan tidak masuk bos. 1-12 saja. Lewat satu kegundal kembali mencoba dengan satu sentuhan tajam. Lepas angkat dan satu bola dibiarkan masuk. Memakai atau memborong pemain dengan sekuan paling mewah masih diganjal, dicerca, dihantar di barisan paling bolot belakang saja. Semua kembali akan melintas di hadapan anda semua lewat satu manuver yang sulit dipercaya. Haridan kemudian kembali mencoba satu serangan kembali masuk ke nomor 11 di bundar kembali mencari yang kemas diracik sedikit mata bagaimana jurakan beraya tari-tari meja hingga satu setan pasir kembali menghasilkan poin penutup sesaat lewat bocah-bocah binaan Proliga nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi satu tekanan satu ancaman kasih paham Mas Lija umpan manja diberikan lepas satu tekan angkat enak lepas satu tekan saja bertambah untuk anak-anak daripada basket
Satu sekarang kembali mencoba dengan sepak serasi. Bahaya namanya dapat mencoba mengincar. Angkat berlapis kolom hijau. Ripanul Mulki kembali mencoba menabrak. Dari sudut pandangan saya pribadi, nampaknya Ripan belum ngasih kejutan yang spesial. Jauh! Ancaman kembali mencoba menabrak. Angkat termasuk enak, lejak dan bur. Dan jalan cerdik menganga di depan. Sebagian kembali pertama menjadi 16-19. Lewat 16-19 berlalu. 1, 2, 3 menekan dengan cukup sekarang. Angkat, lepas dan satu atau terjadi dan poin dapat paskat Pici dengan poin saja. Satu tekanan sebagai kita lihat dan berjalan dengan pergerak di tengah awal paskat nomor 6. Hitung lagi saja. Dan paskat yang akan terjadi masih ada Mas Ripan akan hijau. Ripan! Sudah mulai masuk. Poin saja bertambah. Set pertama dimenangkan oleh tim Maskot dengan skor 25-17. Lumayan telak Ripan Nur Murki atas lawannya. Satu kembali poin bertambah menjadi
2-1. Lepas 2 tekanan menunjukkan masuk. Cuma lepas. Apa yang terjadi? Lagi-lagi poin gratis nampaknya. Lewat untung ada untung. Lepas untung kembali nampaknya dengan tidak rugi. Satu pergerakan luar biasa masih lewat si bocah luar biasa hempas. Tekan enak mantap dan satu pergerakan kemenangan yang menghantam dengan jauh. Satu tekanan daripada Baraya Serenca. Baraya Anda harus bisa berbuat banyak. Lewat satu penggas yang diluncurkan dan melintas dengan tenang enak mantap dan satu poin kembali bertambah. Yes, nampaknya 4-2 melintas dengan bal, 2 poin keunggulan. Saya menekan keperhatian lewat pergerakan luar biasa melintas dengan cukup baik. Satu tekanan enak, mantap, lepas. Satu tekanan nampaknya melintas lewat kuntur. Satu poin saja menjadi 3. 4 saja. Yaus kembali 3-4 menekan full melintas dengan cukup baik. Satu pergerakan kembali nampaknya masuk keluar sementara. Poin menjadi 5-3. Lepas 5-3 melintas dengan cukup baik. Satu pergerakan dengan luar biasa diperhatikan. Pergerakan kembali kembali dengan teman-teman sebentar hempas tekan. Lagi-lagi poin bertambah menjadi 6-3. Kabar-kabar nampaknya masuk kunci. Semoga di set awal Anda memiliki namun Laser tinggal cukup banyak. Satu melintas dengan alihkan pas lapangan. Zau menekan kunci dengan tenang. Enak mata kunci dengan si Maha Barias. Satu poli-poli saja bertambah. Lewat maskot kunci menjadi 4-6 selesara. Melintas kembali nampaknya lewat hari. Satu pergerakan lewat hari ini tenang. Angkat enak mantap bang. Pasal yang akan mengenai kita jaring sementara poin saja menjadi 7-4. Lepas dengan melintas. Siapa kembali akan dituju lewat nomor 4 Baraya Tani. Lepas tenang enak mantap dan satu poin saja diberikan maskot Cici. Lepas tampaknya maskot Cici menekan. Zau menerus lewat diperhatikan. Siapa kali nampaknya akan dituju Aun. Namun keluar lapangan dan sementara. Bola menjadi 8-5 saja. Lewat 3 poin Anda tertinggal atau terpeser di besar. Lepas mencoba lewat nasikan dan hempas tekan. Satu ledakan dan menyapanya menghasilkan poin. Sementara nampaknya masuk kedua Anda tertinggal cukup jauh. Lewat 9-5 lepas mijar. Enak, mantap, hempas. Untung ada ini. Satu kembali nampaknya poin menjadi buntung terus. Lepas mencoba lewat ledakan dan bergerak. Setter andalan Panji namanya. Lepas Panji dengan tenang dan enak. Namun apa yang terjadi Panji keluar lapangan bola Anda. Sementara poin menjadi 10 poin. Yes, kembali dengan poin 10-6. Lepas enak, mantap dan hit. Satu tekanan kembali lewat untung ada untung. Yes, nampaknya melintas lewat nomor punggung 5 bergerak. Dan berjibat nampaknya lewat. Yes. Satu kembali pergerakan luar biasa masuk. Enak, mantap kembali lewat. Satu. Satu tekanan kembali lewat perempat awal dan sementara. Ramah. Tanpa sintas. 11-7. Lewat 11-7 menekan. Bilangin. Satu kembali lewat diperhatikan. Siapa kembali akan diperhatikan. Satu kembali lewat diperhatikan. 8-11. Bergerak mundur kembali lewat. Satu tekanan kembali nampaknya berobat. Siapa kembali akan dituju nampaknya maksud lepaskan sudah akan ini masih melakukan datang. Satu tekanan kembali dengan Ming Pasti semua berubah. Ya sudah. Pasti kembali mencari satu tekanan lewat apa yang terjadi sementara keluar lapangan dan poin saja 12-8. Ini yang begitu jauh 4 poin tercecer. Saya mendapat kembali terlihat enak mantap lepas satu ledakan masih berganjal lepas lepas kembali mencoba enak mantap kembali.
9-12. Sampainya 3 poin untuk Mojang Maghrib. Satu pergerakan dengan luar biasa Kuni di pulau. Lepas banyak-banyak kuntu lewat tekanan. Siapa yang dituju? Hempah, tekan, enak, mantap, dan satu kembali poin menjadi 13-9. Last nampaknya satu poin, satu poin yang sudah mulai bertambah. Satu per satu poin yang sudah mulai merayap. Lewat, enak, mantap, dan selamatkan. Satu poin yang terlihat enak. Lepas mencoba lewat gerak di budaya dengan begitu aktif. Nampak pelan. Berapa ya? Yes, diperhatikan nampaknya sebuah USL di pertandingan keempat. Ada foto BGS dengan pastel budak kuning. Foto bersama Dimas. Apanya berhadapan dengan tim dari pastel budak kuning. Baik, satu alihkan kembali pandang selapangan dan melakukan lewat tuan rumah. Apanya mulai epic comeback. Terasa mulai menemukan ritme permainan sementara. Namun bola nampaknya jauh keluar lapangan dan poin bertambah lewat Garing namanya. Lewat satu tekanan kembali Garing. Selalu melintas, menekan dan enak matakan. Satu kejahatan dengan luar biasa kembali nampaknya lewat. Satu konjak sudah cukup baik. Sementara nampaknya sudah berbuat banyak. Lewat satu tuan rumah dengan skuad mewah. Satu skuad mahal lepas. Enak, mantap, sering mencoba. Selamatkan, lepas, waktu letakan. Lagi siapa yang terjadi? Poin saja nampaknya bertambah untuk tim dari Baraya Tani. Yang melintas lewat nomor 4. Satu tekanan pun di sini. Poin sementara, poin masuk bertambah. Satu mencoba lewat kontraksi dan dua kelas. Lima poin mengejar melintas terbang. Satu enak mantap dan satu mencoba lewat kasihkan dan ledak. Satu kembali lapan di tengah di tengah saja. Dan Rita Nurmuti dengan tiada namun mampu menghasilkan poin sementara 18 lewat 18-12. Tentunya dari sudut pandangan saya pribadi, Ipan Nurmuti belum memberikan kejutan yang istimewa. Satu tekanan enak. Lepas. Satu penyusahan yang menjadi 18-18. Sebanyak 5 poin kembali berjuang berlewat di kekantaran Panji. Satu si power pulang Panji lepas. Enak mantap yang mencoba rata hitam. Satu tekanan nampaknya Rifan Nurmuti. Namun teman-teman lintas dengan sepupun hasil dan sebuah tuju. Jauh menekan perhabutan saja. Lepas kebanyakannya lewat. Error satu. Satu apa yang terjadi kembali 20-13. Lewat ASEAN APR 1 Indonesia. Lepas Peril Van Murmulti hampak. Satu tekanan kembali banyak melintas dengan cukup jeli dan poin 14-20. Nampaknya poin yang semakin jauh untuk keunggulan Baraya Tani. Sementara kita lihat jauh menanggung enak mantap dan wah. Satu tekanan mahfud. Lagi-lagi dan kena menghasilkan poin menjadi 21-14.
Lepas 15-21 menekan, lewat 6 poin untung tidak rugi. Lepas berat memang mas ketar, enak. Satu kondas yang akan diluncurkan dan sementara 22-15. Yas nampaknya wasit lewat ulang tahun lebih awal yang akan diperhatikan ada perpanjangan menjadikan wasit tampaknya dengan keunggulan poin yang begitu santai dan cukup sahur. Lampu hijau atau lampu kuning yang sudah mulai menyala. Dua mencari kemenangan 23-15. Sau menekan perut anak mata dan kita lihat lepas mencoba satu tekanan angkat dengan tempos set kain 24-15. Supaya sementara berbicara pada rekan-rekan tuan rumah peraya tani, saya akan memperhatikan lepas anak mantap dan selamatkan hampas. Satu tekanan yang dituju sementara kembali poin menjadi 16-24. Saudara-saudara nampaknya kembali melintas maskot dengan penalbat dan poin long set 25-16. Rubber set. Set kedua dimenangkan oleh tim Baraya Tani dengan skor 25-16. Main dua kemenangan ini mainnya. Pemerintah siapa pun atas semua di rubber set ataupun long set tetap menggunakan 15 poin untuk di laga rubber set. Banyak penekanan yang akan dicoba bersama rekan-rekan PPPSI Kabupaten Brebes. 15 poin saja. Apa kabar rekan-rekan masa PCI yang diunik para pemain muda belia? Nampaknya mampu mengimbangi di set awal bersama rekan-rekan pemain Proliga Pemain Senior. Apa kabar ini Bang Ripan, Bang Lizar dan beberapa pemain-pemain senior Proliga, Bapak Bud juga sebagai pemain senior. Enak di Tarkal maka di Proliga saja Bang. Apa yang terjadi? Silakan saja ilmu dari Proliga bawa ke Tarkam ataupun sebaliknya. Ilmu dari Tarkam dibawa ke Proliga dengan di luar Tarkam bakal sedikit kepanasan saja. Lewat keringatikan sudah yang mulai membesungguh lewat hijau. Angkatkan Mas Ketisi dengan cukup jarang. Sebagai para pelayan sekular biasa ada Mas Panji tanpa manusia milenium. Mas Panji, jangan bermas. Lewat kembali mencoba Mas Panji. Angkat kerana 1-2-3 angkat dengan sama ini. Nang. Lepas kembali Rifan di ganjar di cerdasi. Angkat kembali berbentuk saja. Lewat Mas Rifan. Mari perhatikan. Setelah pertandingan ini beres, ada match keempat. PT DGS dengan Pastel Budakuri. Ini PT DGS ada Toroto dan Dinas luar biasa asli Brazil. Luis Peralta akan hadir di hadapan anda semua dengan satu jumping-jumpingnya yang sangat memukau, memanjakan mata anda dengan 30.000 sudah termasuk air mineral 1 galon. Lepas kembali mencoba dengan satu sentuhan tajam. Saat kembali mencoba mendobrak, menekan, menghempas dengan satu poin saja lewat 2 sama. Lepas set, sepertinya kita pulang lebih malam lagi bos. Jauh ke belakang, angkat kelas, tetap. Wah, ayo namanya kembali mencoba dan sikat. Mampu mengimbang
Harus masuk, harus. Namun di tengah perjalanan habis sebensi atau pekatnya rantai dan diganjak. Harus main warung. Dihantam dan ganjo. Di sini ganjar dua tahun terkejar. Sekarang kita lihat teman-teman yang sudah kita dapat anda semua. Bayangkan pandang utama saya dari belakang angkat enak pejatan gue. Masih lipat ke satu. Poin gitu. Yang Indonesia. Satu ancaman atau satu tekanan kita lihat akan terjadi. Oh, lewat satu tekanan kita lihat akan terjadi. Saat akselerasi kembali mencoba mendobrak, lewat satu ketika angkatan meletus bagi-bagi angkatan. Masih bisa selamatkan. Memang jadi teman angkat. Masak tadi jauh nampaknya. Kembali yang sangat luar biasa dan poin 4-6 saja. Lewat 4-6 kembali mencoba menyebabkan bergerak-gerak ke belakang. Satu tekanan kita lihat ke 45. Satu tekanan masih ada. Masih paling kedua. Untuk anak-anak dari pelabar yang terbaik. Satu kembali luar biasa timang-timang istri kesayang dari timang jalan ke angin milik siapa di sana kembali lewat nomor punggung anak Mas Ali tanpa gemoy. Satu poin saja kembali nomor punggung satu bergerak mudah sudah jaring. Sepas angkat Rifan angkat Mas Rifan. Wuih. Ring. Cepat akurat tajam dan percaya. Waktunya satu tahun nampaknya kembali perjalanan. Lewat nomor 8 nampak bergerak mundur. Satu tekan angkat. Mereka manja menghasilkan baik pada saat bersama Dewan Jepangario. Bagaimana wasit? Nampaknya kembali berjumpa dengan wasit semata Dewan melihat pergerakan anda yang sulit terbaca. Membasuhi badan anda semua itu untuk fisik aja mas. Apa saja yang mencoba satu tekanan yang coba kita masih dengan tenang. Angkat dan mencoba, angkat. Poin bertambah ke 10 saat. Bang, 4 lagi bang. Lewat 10 saman. Lewat open turnamen Baraya Tani Sari Reja yang berkolaborasi lewat bersama dengan satu teknik bola pendek dan pre-cross. Keras besarnya. Masuk bola pendek dan pre-cross. Cuma ada bola macam yang menunjukkan. Tak lepas angkat dan. Bola sekatan kemenangan ini. Vamos a
dari kecemasannya ada saudara-saudara kita jelang bisa jadi angkatan. Game point set ketiga dimenangkan oleh tim Baraya Tani dengan skor 15-12. Dan untuk para pengguna bola voli, jangan ada beranjak dari tempat duduk Anda. Karena setelah pertandingan ini akan langsung dipertandingkan Big Fights yang mendapatkan keropel dan kipas satu-dua. Mohon sekali lagi, segera memasukkan para penggawa-penggawa bola voli yang tergabung dalam PT TGS. Dan tentunya ada hadapi oleh tim Pastel Budak Guli, di mana tim Pastel Budak Guli mendatangkan tim yang bukan kaleng-kaleng. Ada Musa Dihan dan Odi Damar di sana. Dan tak usahnya pula dari kami segera panitia memberikan pelayanan terbaik untuk Anda. Kami menggandeng catering kenamaan dengan harga bersahabat hanya Rp20.000 saja. Anda mendapatkan paket nasi dengan satu botol air mineral. Datang di stand layanan.